apa kabar nenek? Ini nenek saya lama nggak ketemu gitu ya. Oke, langsung. Waduh, pecah dulu. Maksudnya mau komentar ini. Aku unmute. Nggak terima dipanggil nenek. Emangnya nggak punya cucu? Cucu ono. Tapi aku belum terima dipanggil nenek. Cucuku yang boleh panggil nenek. Sabar. Oke, kalau gitu kita panggil kakak. Ya, ada kakak Susi. Dong. Ibu dia studi. Sebenarnya ada panggilan Gubernur satu ini memang ya, ya. Tenang kakak ya, ini panggilan akrabnya Susi si milik Kiki ya. Si milik Kiki mana? Ya, yang penting sehat, yang penting sehat. Ini kalau saya ketemu mesti bercakar-cakaran sama beliau ini. Ya, soalnya beliau ini nyebelin banget Pak. Iya, tapi kan juga. Video candaan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menyapa mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menjadi hiburan bagi netizen. Video tersebut diunggah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, diunggah melalui akun Instagram @ganjar_pranowo pada Senin 23 Agustus 2021. Ganjar Pranowo dan Susi Pudjiastuti bertemu dalam sebuah acara yang digelar secara virtual. Acara virtual bertajuk Perempuan dan Pengelola UMKM diadakan pada Minggu 22 Agustus 2021 lalu. Awalnya, Ganjar menyapa Susi dengan sebutan nenek. Susi pun tak terima panggilan itu. Setelah diprotes, Ganjar mengganti panggilannya kepada Susi dengan sebutan kakak. Ganjar menyebut apabila bertemu dengan Susi, pasti akan cakar-cakaran. Diketahui, dalam virtual tersebut, Ganjar memberikan sambutan bersama Rektor UGM Yogyakarta, Profesor Panut Mulyono. Sedangkan, Susi Pudjiastuti sebagai keynote speaker selaku pengusaha dan aktivis independen. Sementara itu, narasumber dalam acara itu ialah penyanyi dan pengusaha Inul Daratista, serta pengusaha tas Delia Murwi Hartini. Thank you.